Tes usap massal guru di Kota Makassar ini dilakukan di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan fasilitas PCR mobile, tes usap massal menyisir para guru SMA, SMK, dan juga sekolah luar biasa atau SLB. Tes usap massal para guru ini jadi langkah awal untuk menyambut sekolah tatap muka yang direncanakan akan mulai dibuka pada Januari 2021 mendatang. Selain guru, tes usap massal juga diikuti Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Hari ini melakukan tes swab dari Dinas Pendidikan, digunakan nanti untuk kelanjutan tatap muka di sekolah untuk belajar bersama siswa. Oke, tanggapannya seperti apa Bu ini sebelum tatap muka kan dilakukan swab ini Bu? Rasanya biasa-biasa aja, tidak ada masalah ya. Arahan Menteri Pendidikan yang insya Allah akan meminta kepada kita mempersiapkan tatap muka di bulan Januari. Nah, tentu kami bersama seluruh Forkopimda yang ada mempersiapkan guru-guru kita dengan melakukan swab, ya, tes PCR untuk memastikan bahwa guru-guru kita sehat, ya, karena ini akan menghadapi anak-anak kita.